Ni bangun bangun. Lah ni apa cabam ya? Untuk bangun. Weh. Lagi kuat. Betul lagi lagi. Okey kan. Tengok. Tengok Cik Kiah ni dia tak belik tau. Tapi dia guna kekuatan badan dia. Tengok. Hulah. Tak leh. Tak leh. Muka pucat tau. Tengok. Ha? Okey, boleh. Bab miak, miak, miak tak boleh bubur dekat leher. Sebab dia akan jadi pecekek. Ha, dia kena bubur tu. Batal bau, belah kanan. Belah kiri kau ikut belah kanan kan, betul tu bangkit. Okey, assalamualaikum geng. Bertemu lagi di channel Abang Mohican Exotic yang berkisahkan haiwan peliharaan Abang. Okey geng, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Abang Mohican Exotic. Okey, untuk makluman, Abang akan buat t-shirt yang mana ada terletaknya logo Abang Mohican Exotic, dan siapa yang berminat boleh beli. InsyaAllah bila dah siap apa semua, Abang akan post. Untuk mana tahu siapa berminat boleh pakailah. Mungkin ikut selesa lah boleh pakai. Okey geng, saya hari ni Abang nak buat video Abang Mia dan Cik Kia. Tak tahu lagi nak buat video apa. Mungkin video spontan je. Okey geng, enjoy. Alright. Makan Abang dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mana tahu lepas ni Abang akan dapat memiliki haiwan-haiwan eksotik lain kan. Ataupun reptilia yang lain-lain yang ganah-ganah kan. Yang hebat-hebat kan. Mana tahu satu hari lagi baru syok nak buat review. Untuk makluman sekarang ni Abang hanya ada lesen untuk menyimpan ular sawa saja. Jadi konten Abang setakat ni hanyalah ular sawa. Okay geng, jom. Ah, nampak Cik Kia. Jadi hari ni Abang nak buat video, Abang nak Mia tarik Cik Kia ni keluar daripada sini. Okay geng, jom kita tengok. Okay geng, Abang nak beritahu satu benda pasal sifat ular ni. Okay, ular ni, okay, Cik Kia ni, okay, spesies ular sawa lah yang mana Abang tahu kan. Biasa kebiasaan kita kan dah, kita nampak apa kata kulit ular. Bila kita nampak kulit ular, najis ular kan, lepas tu orang terus telefon bomba kau, telefon apa kan, mesti dia pun bagi tahu ada ular sawa kat situ. Tapi ya, sebenarnya ular sawa bila dia dah berak dekat situ, dia dah salin kulit kat situ, dia takkan duduk kat situ. Dia akan berpindah tempat. Dia takkan duduk kat situ dah kan. Just dia memang duduk kat situ untuk dia salin kulit dan untuk dia berak saja. Sebab dia akan pindah tempat untuk dia cari makanan, dan dia takkan duduk kat situ dah. Pada siapa-siapa yang jumpa kulit ular ataupun najis ular, kemungkinan besar dia memang dah tak ada lah. Dia tinggal, hanya tinggal kenangan saja dekat situ. Okay, kan, tengok macam Cik Kiah ni. Tapi memandangkan kalau ular bela ni dia ada tempat yang sama, jadi kat mana pun dia main kat situ jugalah. Cuma beza dia dengan ular liar ni, kalau dia berak ataupun saling kulit, dia akan pindah tempat kan. Okay. So sekarang ni aktiviti kami bermain bersama Cik Kiah. Bersama Cik Kiah. Lepas tu ni malam. Kebiasaan malam ni ular sawa ni dia aktif. Tak kira lah ular sawa ke apa kan. Sebab dia malam ni dia aktif kan. Dia aktif sikit berbandingkan siang kan. Sebab dia cari makan pula waktu-waktu yang sejuk-sejuk kan. Okay, so untuk permulaan, kalau Abang nak ambil dia, Abang nak main dia, Abang kena kacau dia lah. Ni kira kacau cara lembut lah kan. Nampak. Lepas tu lagi satu. Lagi satu Abang nak bagi tahu. Ular yang kita bela ni, bila dia shedding kan, bila dia saling kulit kan, perlukan bantuan. Sebab apa? Tengok kulit dia saling tak habis. Tengok kulit dia saling tak habis kan. Tengok eh, dia saling tak habis. Kulit dia saling tak habis tu kebiasaan Abang suka bantu. Sebab bila kulit dia saling tak habis ni kan, dia kesian dah, dia akan melekat. Cak. Nampak dia intai Abang, nampak. Dekat-dekat nampak tak suar. Habis kuat dia pun, dia gigit telefon Abang. Dia main cak-cak dengan Abang. Dia memang lah mula-mula nak ambil dia ni, dia buat khas sikit lah. Dia nak tunjuk dia ganas sikit lah. Sikia. Tarik Sikia yang berat. Mia berat apa Mia? Mia berat apa? 55. Cik Kiah 200 lebih. Bermakna Nabi Fan dalam 6 kali ganda Mia,
Jadi kita tengok macam mana Mia nak nak tarik ular keluar. Leh. Eh. Terkadang kan abang ni manusia normal, tapi mungkin abang ni aktif sikit, fizikal pun agak kuat sikit, jadi senanglah nak handle berbanding dengan perempuan kan. Berbanding dengan perempuan. Okey, Mia nampak tak kepala dia pergi belah sana. Okey, so Mia boleh guna dua-dua tangan tau. Mia boleh tarik. Sebab ular ni Mia, dia akan attack lebih kurang dalam 1 meter jarak dia. Okay, jarak tu jarak membunuh lah senang cakap kan. Okay, so Mia tarik kuat, tarik kuat. Sungguh. Bangkit, sungguh. Tak jalan. Lagi, kuat. Kuat lagi. Lagi. Ah, tak apa lah tu. Okay. Boleh. Okay. Okay gang. Okay, tadi kita tengok dah Mia. Mia nak angkat tak boleh. Ya, sebenarnya boleh angkat. Siapa-siapa boleh angkat. Ya, sebenarnya kedudukan kita. Okay, manakan apa pula ada pengalaman sikit dalam dunia gym, angkat berat. Okay, sebenarnya bila kita nak angkat berat ni, kita jangan guna sepenuhnya tulang belakang kita. Kita guna bahagian lutut. Okay, secara pegang. Kita kadang dapat tanya macam mana abis angkat. Abis manusia normal ya. Berat abis baru 67. Ui, terkejut abis. So, berat abis 67. Okay, so kita duduk sini. Cara pegangan kita ni. Kita kena pegang bagi dekat. Ui, cik kena keluar. Okay, so kita kena lalaikan kepala dia dulu. Okay, kita kena lalaikan kepala dia dulu. Tapi yang ni janganlah try dekat ular lain kan. Janganlah try dekat ni. Maksud abis untuk kita angkat benda yang berat. Ni sajalah kongsi-kongsi kan cara-cara nak angkat. Mana dia? Dia. Okay, yang ni. Kita jangan guna pinggang kita tau. Tak mau Mia. Tak mau. Untuk ular besar kan. Sebab lepas ni Mia nak kena handle ular kan. Gunalah lutut. Okay, tu dah. Okay, alright. Kita tarik guna lutut. Jangan kita melengkung. Jangan kita melengkung badan kita. Sebab dia nak lawan. Okay. So. Macam tu. Okay, jom kita tengok. Mia pula buat. Yang penting pinggang kita tu. Belakang kita kena jaga. Okay, tapi Mia kena buat. Kena pegang selesa lah. Bagi selesa pegang tu. Bawa kita boleh nak angkat dah. Jawab. Leh. Okey tu lah. Yang sebenarnya Mia tak pernah angkat pun ular sawah besar ni. Cik Kiah ni. Tapi sajalah malam ni. Dia kata dia nak cuba angkat ular ni. Yang sebesar 200 kilo. Yang seberat 6 kali ganda berat badan Mia. Okay, so macam mana Mia nak buat? Okay, kalau macam tak boleh pegang dah. Sebab yang tu kita berada dalam keadaan jarak yang dekat untuk dia. Strike. Okay, boleh tengok Mia guna belakang nampak. Okay, boleh. Angkat lagi. Oh, okay kan. Nampaknya Mia hampir berjaya. Okay, so Mia tarik. Mia tarik lawan dia. Tengok lawan dia. Lawan dia. Boleh. Boleh lawan dia. Lawan dia. Okey, tak ada pasal apa yang jadi berat sebab Mia pegang bahagian hujung. Mia pegang bahagian hujung. Mia kena angkat. Okey, tengah. Leh. Aduh. Okey. Okey, Mia tarik. tengok. Lagi. Oh, kan, nampak? Mia tarik ni sebab... lagi. Dua, okey, tarik. Dua. Ni kepala. Kan tu. Leh, bangun. Leh ni apa cabang Mia untuk bangun. Leh. Lagi kuat. Lagi. Okey kan, tengok. Tengok Cik Kiah ni dia tak belik tau. Tapi dia guna kekuatan badan dia, tengok. Tulah. Tadi. Muka pucat tu. Tengok. Mia lagi kumpul dekat sini.
kadang-kadang Nabi, kalau orang minta lah nak bergambar dengan Cik Kiah, bukan tak boleh, boleh kan, boleh. Tapi cuba sendiri memang tak boleh angkat, so bantuan Nabi. Jadi bila bantuan Nabi, bila orang terlampau ramai nak main bergambar, mati ya be, mati. Boleh. Okey kan? Itu saja video apa eh. Tak tahu nak buat video apa. Itulah kebetulan Mia pun ada free. Jadi yang itulah video santai-santai apa eh. Abang harap kalian semua enjoy dengan channel apa eh. Mohican Exotic. Okey kan? Sebelum terlupa, jangan lupa follow page apa eh. Facebook apa eh. Mohican Exotic. Nama semua sama. Nanti abang bubuh link dekat description dekat bawah tu. Sebab mungkin lepas ni abang akan buat live. Abang akan rajin-rajin buat live. Okay, nak tengok ular saling bulik ataupun ular makan secara live di Facebook abang. Okay guys, jangan lupa follow dan share. Enjoy. Yes. Pada kedai kopi. Ha? Tak ada, okay. Kita tengok merah berarti ni kan. Merah kan di sini kan.